knalpot berikutnya ya, yang ini sekarang yang saya bahas untuk seri kompetisi. Ini modelnya apa? Langsung saja kita unboxing. Oke, ini dia guys, wujud dari knalpot Norifumi kompetisi roket 4 stainless ya. Yang saya pegang ini knalpot kompetisi untuk CRF 150 2018 ya. Untuk finishing ini sangat halus sekali, untuk las-lasannya, sambung-sambungannya ini sangat rapi ya guys, dengan las argon. Terus dudukannya juga kaki tiga, jadi sangat kuat dan kokoh. Dan saya sarankan untuk pemakaian seri knalpot kompetisi ini di atas piston 70 ya, jadi supaya tenaganya menjadi maksimal dan los bertenaga. Terus dari keaslian produknya mesti ada barcode, terus emboss timbulnya ya, untuk keaslian produk dari Norifumi. Di sini juga ada toknya Norifumi original, jadi dipastikan kalau belanja di Jogjaholic, wah, dipastikan sudah terjamin keasliannya. Untuk lubang knalpotnya, wah, ini sangat besar karena sudah disesuaikan dengan piston yang di bore up, yaitu 70-72 ya. Untuk panjang senternya sendiri ya, dari ujung sampai ujung sini panjangnya 36 cm ya. Juga sudah ada leherannya ya, leheran dari CRF. Ini lubangnya gede. Terus sudah disediakan juga untuk lubang sensor udaranya ya, supaya kompresinya sesuai dengan yang dibutuhkan waktu pembakaran. Jadi supaya juga irit dan bahan bakar dan ramah lingkungan. Jadi otomatis suaranya ya menggelegar. Untuk pemasangannya, pokoknya teman-teman tinggal, kalau kuncinya lengkap, ini sudah plug and play, jadi nggak repot, nggak susah ya, karena sudah sesuai dudukannya. Tinggal pasang saja, pokoknya punya kunci-kunci komplit. Dan buat teman-teman yang sudah memasang knalpot Norifumi dan ternyata ada bau gosong atau apa, itu wajar ya, karena di dalam silencer ini kan ada namanya apa itu, glass wool. Jadi waktu pemakaian pertama itu glass wool yang ada ini di pojok-pojok ini kebakar, jadi mesti ada aroma kayak gosong atau gimana, itu wajar ya, nggak masalah. Aroma baunya atau kebakar itu paling ya kalau sering dipakai nanti lama-lama hilang lah, nggak lama itu langsung hilang sendiri. Pokoknya tenang saja, jangan khawatir, itu normal. Thank you.
casing berikutnya. Ini juga masih kompetisi ya. Biasa packagingnya sudah ada tulisannya Norifumi original, bonusnya stiker, dan yang ini tipe grids kompetisi. Ini dia wujud dari Norifumi kompetisi tipe grids ya. Tadi yang roket 4, sekarang tipe grids kompetisi. Sudah berembos karena model terbaru, dan ada tulisannya Norifumi original. Barcode juga mesti ada dari Norifumi, dari produk aslinya. Untuk lubangnya sendiri, ini pasti sama dengan yang roket 4, besar ya, supaya tenaganya maksimal sesuai dengan spek bore up-nya. Leherannya ini juga sudah power boom atau mega boom ya, dan berembos Norifumi juga. Terus dilengkapi dengan sensor knalpot. Untuk knalpot grids kompetisi ini di Jogja Holic Motor kita tersedia buat motor CRF dan KLX untuk tipe grids atau tipe roket 4 ya. Jadi buat teman-teman yang mau cari-cari yang spek knalpot kompetisi, kita ada di semua untuk Norifuminya. Oke guys, sekarang kita unboxing knalpot yang terakhir ya. Ini dari Norifumi, tipe Norifumi Titanium ya. Langsung kita unboxing saja. Ini ya guys, knalpot Titanium tipe Torch ya, dari Norifumi. Jadi selain roket 4, kita juga menyediakan tipe Torch Titanium. Ini untuk mesin standar ya. Ini yang saya pegang ini CRF 150 2018 dengan finishing ini sangat rapi dan bagus. Dudukan knalpot kaki 3 tipe Torch ya, model standar. Las-lasannya juga rapi. Di sini tulisannya Norifumi Titanium. Ini ya, kelebihannya yaitu lebih ringan dan kuat, serta tenaga juga yang mesti tambah maksimal. Emboss timbul, terus produk keaslian, barcode nya juga ada. Jadi ini berbahan titanium dari ujung sampai ujung, jadi full system ya. Ini juga titanium, ini juga titanium. Jadi ini ringan, nggak berat dan kuat.
kayak nggak bawa beban ini, saking ringannya. Untuk suaranya yang jelas, wah, ngebas-ngebas gimana gitu, pokoknya enak. Untuk suaranya jangan diragukan lagi ya. Yang jelas kalau untuk tampilan oke nih, buat enduro bisa, buat supermoto bisa, tinggal budgetnya saja. Sekarang untuk leherannya ya, untuk knalpot Norifumi yang seri titanium ini, yang jelas itu ringan juga, nggak berat, sudah berembos Norifumi di mega boomnya atau power boomnya, lawas-lawasannya dan wah rapi banget pokoknya. Itu tadi ya review singkat tentang produk Norifumi. Buat teman-teman yang ada di wilayah Jogja, jika mau lihat-lihat langsung produk-produk dari Norifumi, datang ke Jalan Damai Sleman, Yogyakarta, yang tokonya namanya Gudang Trail Motoshop. Dan untuk para reseller, wah, pokoknya saya tunggu belanja berikutnya. Dan buat teman-teman reseller baru yang mau bergabung, silahkan bergabung, kami siap melayani dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya kalau untuk para seller ada harga khusus ya. Untuk yang saya review ini produk best seller ya, kompetisi titanium itu yang banyak diminati oleh rekan-rekan dan teman-teman se-Indonesia. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, untuk para reseller kami siap membantu mempromosikan lewat YouTube ini. Jadi jangan ragu-ragu untuk bekerjasama dengan kita. Itu saja review singkat dari kami. Saya Sidik dari Jogjaholic Motors Yogyakarta. Saksikan terus channel kami di Jogjaholic Motors Yogyakarta dan saksikan video-video lainnya. Terima kasih.